Selamat datang di channel Gepeng Seganti. Kali ini Gepeng Seganti akan menghitung hari Sabtu Pahing. Simak video berikut ini sampai habis ya. Sabtu Pahing, jumlahnya adalah 18. Kita hitung dulu. 1 9. Nah, kita bagi 5. Pahing. Pon. Wage. Kliwon. Legi. Nah, Sabtu Pahing adalah jumlahnya 18. Karena Sabtu itu 9, Pahing adalah 9. Kita bagi 5. Sisanya 3 ini ya. Kita mulai dari Pahing. Pahing itu adalah selatan. Pahing. Pon. Wage. Nah, titik Wage ini jangan ditempati. Biasanya kalah. Nah, kita lanjut lagi. Pon. Wage. Pahing. Pon. Wage. Pon. Pahing. Pon. Nah, pada hari Sabtu Pahing sebaiknya menempati di pon atau di barat, atau juga memilih tempat di ini apa namanya, selatan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pon. Nah, ya, di barat atau di selatan. Nah, cukup sekian. Nah, kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Oke. Okay? Demikianlah tutorial dari Gepeng Seganti. Semoga video ini bermanfaat. Semua yang kami sajikan semata-mata hanyalah ikhtiar. Semua yang menentukan hanyalah Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tahu saat kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton.